Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Syafiq MT Production. So guys, sekarang aku nak reaction tentang lagu video klip Melly Goslow. Melly Goslow dengan Nikki Adila. Kan? Macam mana kan? AI punya teknologi tu kan boleh buat seolah-olah macam Nikki masih lagi ada bersama kita. Video klip tu. So tak apa, kita tengok bersama. Jangan buang masa, kita terus sambung ini video. So guys, tapi macam biasa guys, kita apa ni, setiap 20 saat dah, tak boleh lebih-lebih, nanti kena copyright. So kita 20 saat kita sembang, 20 saat kita sembang. Okey, lanjut. Okay guys, dalam tahun ni ini pertama kali aku tengok Melly Goslow ni. Ini pertama kali dalam tahun ni. Pertama kali aku tengok dia. Sebab lama dah tak nampak dia dekat media TV lah, dekat TV. Lama tak nampak. So inilah dia kali pertama lah dalam tahun ni kan aku tengok. Aku bisa punya cinta saat mampu ku menilai cinta yang hadir memberi arti. So okay guys, lagi satu guys, satu pertanyaan lah bagi aku lah kan. Okay, suara ni suara siapa ni? Suara Reza ataupun suara orang lain ke apa kan, tak tahulah. Nanti korang komen kat situ lah. Suara yang Nikki Adila menyanyi ni kan, kita nak tahu suara siapa. Rasa macam suara Reza kan. Tak tahulah. Kegagalan cintamu bukan berarti bisa terjadi juga. Sistem AI ni teknologi sekarang banyak orang pakai sistem AI ni. Dia pun percuma tak perlu dibayar sistem dia ni kan. Siapa pandai mengendalikannya, download dekat internet boleh pakai, boleh buatlah apa benda saja nak buat. Zaman fitnah ni, punca-punca fitnah berlaku ni benda-benda macam ni. Tapi kalau kita buat untuk kebaikan, tak ada masalah. Jangan kita buat benda yang tak baik lah. Teknologi yang diorang bagi ni, kita guna sebaik-baiknya. So okay, dalam ni aku pun mula-mula terkejut jugalah. Tengok, wih, mana ya arwah Nikki ya, Adila pun ada ni kan dalam video klip. Wah, memang hebat. Bila kau coba tu ini memang aku memang saya suka Nikki Adila ni. Tapi sayang dia dah pergi dulu kan. Kalau ikutkan saya dengan dia ni, rasa lebih kurang sebaya kot saya rasa lah. Ataupun mungkin saya lebih tua sikit daripada dia. Zaman dia tengah top dulu kan, tengah meletup tu pun memang saya selalu follow up lah, ikut dia.
sebab kita minat kan, mesti kita follow dia kan. Macam Melly ni saya tak berapa minat sangat dah, tapi ada lagu-lagu yang best juga untuk didengar, lagu Melly Goslo ni kan. Kini aku ada dia tapi tak ada kamu. Keyakinanku ini. Tak boleh tengok eh? Tak boleh, tak boleh tengok. Bila tengok dia kan macam susah cakap lah. Ada orang yang sudah tak ada, orang yang sudah tak ada tapi masih lagi ada di zaman kita sekarang ni. Hui, hebat betul teknologi kan. Tapi Melly buat ni kira satu kelainan lah. Satu kelainan lah. Dia ada con lah, pro and con. Ada yang baik, ada yang tak baik, itu lah. Tapi saya malah nak komen lah. Layan saja video lah. Bagai dekat yang hati nelayan, perpisahan ini tak selamanya pasti, kita bertemu kembali. Apa yang dia pakai tu kan, nampak macam tangan dia dekat, dekat kepala dia tu kan, nampak macam jari-jari, nampak, nampak macam macam jari je nampak. Kan memang pelik lah benda tu kan, ada sebelah kiri yang kanan ada macam jari je. Ui, lawa betul dia ni. Tapi tak real muka dia. Dia muka dia, kalau korang setuju saya cakap, muka dia lagi cantik daripada ni. Muka dia, muka dia sebenar. Tapi bila dah masuk AI kan, mungkin dia dah bengkak sikit ke, dia kurang sikit. Dia AI teknologi ni kan, dia tak perfect lah, dia tak perfect. Tapi bila sekali pandang macam kita kenal, oh ni ni kita kenal. Tapi bila kita tengok betul-betul macam kita tak kena tengok. Dagu dia, dagu dia tu perhati kan, ha. Mata tu ada lah sikit, ha. Tapi hebat, memang hebat lah. Orang yang dah tak ada tu masih ada lagi menyanyi di zaman 2023, ha. Mantap. Cintamu bukan berarti bisa terjadi juga. Nampak dia kan, dia punya hidup dia, video video movement tu nampak macam, saya tengok kat sini lah, kat sini jelas sikit. Kalau saya tengok kat sini dia tak, tak tak clear sangat. Kita tengok kat sini cantik. Hai. Lagi-lagi guys, setahu saya lah guys, yang saya tahu ini adalah video klip yang pertama kot yang kita, kita punya, kita punya ni lah antara Indonesia dan Malaysia lah. Jangan cerita negara-negara lain, negara kita Malaysia dan Indonesia ini mungkin video klip pertama kot yang membangkitkan orang yang, orang yang tak apa, yang dah tak ada kan, boleh buat video klip sekali apa. Mungkin ni video yang pertama bagi saya lah, sebab saya tak tahu. Ya, mungkin korang ada pernah tengok lagi video lain ke, saya tak tahulah. Tapi yang ni saya tengok, bagi saya ini yang pertama lah. Komen, 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 komen. Kalau betul ya ke tak ya kan. Tapi tak ada kamu. Yeah.
Okay, lagu dia, lagu Meli ni sedap. Boleh lah, boleh layan lah. Tapi saya rasa macam ada satu perasaan, satu perasaan sedih tau. Sedih, sedih. Dekat mana sedih tu kan? Dekat dalam video tu. Dekat dalam video tu sendiri. Saya rasa macam ada sedih bila saya tengok kan. Kalau korang faham, tak tahulah kan. Bila saya tengok video klip tu, okey, lagu dia best, lagu dia best. Tapi saya tengok video ni, video klip ni, saya tengok saya rasa macam ada satu benda yang sedih kat dalam tu kan. Kalau korang tahu, cuba korang teka kenapa. Bila aduh ya, lagu pun best. Lagu dia memang, kata kan, kesedihan tu ada lah. Lagu masa sedih ada. Video klip tu pun ada juga berunsur-unsur je kesedihan tu. Itu pendapat lah, pendapat saya. Pendapat awak saya tak tahulah macam mana kan. Itu saya macam tu lah kan, bila saya tengok kan. Cuba tengok. Kan ada tangan kat pipi dia satu, dekat atas itu. Ada simbolik apa-apa tak? Ada simbolik apa-apa tak? Kalau kita perhatikan kan. Tak tahulah, saya tak pandai nak baca. Tak nampak lagi simbolik ataupun saja suka-suka ke apa kan. Pada jari, ada jari dan tangan. Ini aku ada dia, tapi tak ada kamu. Ku ingin kamu tersenyum, ku lanjutkan hidup. Tapi kan kalau kita buat video klip, mesti kena ada jalan cerita dia, sinopsis dia tu kan. Buat video klip tu kan. Kalau kita buat video klip main bantai je, lagu lain, video klip lain, macam tak ngam, tak best je tu. Dia kena ada jalan cerita dia. Barulah betul buat video klip kan. Lirik dia, music dia tu dengan video klip tu biar kena. Kena ada sinopsis dia tu. Cantik pula dia jeling kat sini kan. Aduh. Sedekah kat Al-Fatihah lah kat dia kan. Moga dia tenang di sana. Hidup bagai layar yang mengaruni ombak biru di tengah lautan cinta kita. Okay guys, grafik dia pakai, dia buat tu cantik-cantik. Cantik lah. Yang buat editing ni pun pandai lah. Okay, saya puji. Kalau benda yang betul, bagus, baik, saya puji. Kalau yang tak bagus, tak baik, saya cakap lah kan. Mungkin boleh diperbaiki kan, dengan atas teguran ke. Saya pun tak pandai sangat kan. Tapi boleh lah kan. Sikit-sikit boleh lah. Tapi ni grafik dia buat ni cantik lah. Habis ya? Lalu aku ending last macam tu. Habis. Okay, sekejap saya tutup kamera ni. Okay guys, itulah apa yang kita tengok ni kan. Cuma satu kelainan lah. Meli buat satu video klip yang kelainan lah. Antara yang hidup yang sudah mati, sudah bergabung macam tu. Tapi tu apa yang saya nampak, video yang apa Meli buat ni kan, cuma dia macam nak mengingatkan, nak mengingatkan kita
yang mana-mana yang lama rindu tak apa tengok Nikki Adila. So dalam video klip dia boleh tengok. Tapi baru berapa hari ya video tu dah berapa juta lah orang tengok. Ya, mantap lah, ramai orang tengok. And cuma saya ada rasa sedih, itulah rasa sedih lah. Yang mana faham, faham lah kan. Yang mana faham, faham lah. Saya cakap tu sedih kan. Lagu dia best, lagu dia best, lirik dia pun okay, best. Video klip dia pun best. Cuma itulah, kalau kita menghayati betul-betul terasa sedih tu ada. Saya tak boleh nak cakap lah. Tapi yang mana faham, faham lah kan. Cuma suara yang menyanyi tu siapa kan? Kalau awak tahu, beritahulah, tulis kat komen siapa yang menyanyi lagu, lagu Meli ni kan. Suara siapa, Reza ke? Mungkin Reza kan. Dia sebab dia seakan-akan kan nak sama kan. So saya pun rasa kemurungan, kesedihan. So sampai sini je lah kan. Nanti kita buat reaction radio video lagi kan, selepas saya hilang apa kesedihan ni. Dapat tengok lagi kan dia di tahun 2023 ni kan. Cuma kita sedekahkan Al-Fatihah ramai-ramai yang mana beragama Islam dekat Indonesia tu, sedekahkan Al-Fatihah buat dia, semoga dia tenang damai di sana lah, macam tu lah. Yang mana beragama Islam, sebab Indonesia dia orang Melayu, orang apa, orang Islam pun lebih kurang ni kan, muka dia tak dapat nak beza eh. Kalau dia Kristian pun kita pun tak tahu dia. Kalau dia Kristian dia cakap dia Islam pun kita pun tak tahu. Sebab dia ya sama, tak ada beza. Okay guys, jumpa lagi guys di next video. Assalamualaikum, jaga diri guys. Bye bye. Zaz.